Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sobihi wassalim ajma'in Amma ba'du Pemirsa YRC TV yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini akan disampaikan kultum yang bertema mata hati menjaga pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Wa huwal ladzi ansa'a lakumus sam'a wal abshara wal afidah lam tashkurun. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surat Al-Mu'minun ayat 78 Pemirsa Yarsi TV yang bermata indah, mata adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dengan mata, kita akan bisa melihat dunia dan menikmati betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata diberikan Allah kepada manusia untuk melihat hal-hal kebaikan dan melihat keindahan ciptaan Allah agar bertambah rasa syukur serta keimanan manusia kepada Allah Azza Wajal. Wa Sebagai indera penglihatan, mata tersusun dari bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri namun saling melengkapi. Pada bagian luar seperti kelopak mata dan alis, pada bagian dalam pada bagian dalam pada mata seperti kornea, pupil, lensa dan retinanya. Mata bekerja mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel-sel saraf sehingga manusia bisa melihat secara indrawi. Pemirsa YRC TV yang sehat dan berbahagia. Sebagai indera penglihatan, mata memiliki keterbatasan. Jika digunakan secara salah dan berlebihan serta adanya faktor-faktor lain, maka bisa menimbulkan gangguan sebagai berikut: dari mata yang merah, tajam penglihatan yang berkurang, lensanya yang menjadi keruh gangguan tekanan pada bola matanya, kerusakan retina dan sistem sarafnya. Bahkan yang paling fatal adalah terjadinya kebutaan. Situasi tersebut secara fisik dalam batas tertentu dapat dicegah, dapat diobati dan dapat disembuhkan. Pemirsa Yarsi TV, rahimakumullah. Namun ada situasi yang lebih membahayakan jika karena pandangan mata indrawi ini sangat dipengaruhi oleh syahwat hedonisme yang penuh kemaksiatan relung-relung pikiran, perasaan, jiwa, spiritual dan iman kepada Allah dapat runtuh karenanya. Pandangan mata indrawi bisa menjadi liar, menjadikan jiwa dan akal terjajah oleh hawa nafsu dan angkara murka. Jika tidak ada upaya untuk memperbaiki diri dan bertobat mohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun maka akan menjadi hal yang sangat fatal pada kehidupan seseorang manusia di dunia dan di akhirat kelak. Khutamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim Wa ala absarihim gishawatun Walahum Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Penglihatan mereka telah tertutup Dan mereka akan mendapat azab yang berat Surat Al-Baqarah ayat 7 Naudzubillah min zalik suma naudzubillah pemirsa Yarsi TV rohimakumullah. Namun Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tetaplah memberikan jalan untuk manusia yang memiliki niat tulus untuk bertobat. Jalur ibadah puasa Ramadan telah dibentangkan. Moda murokobah ilallah harus dijalankan. Guna melatih jiwa, bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Azza wa Jal. Laksanakanlah puasa dan ibadah lainnya dengan penuh ikhlas dan khusyuk untuk mampu mengelola dan menjaga pandangan mata indrawi. Selanjutnya, melatih kepekaan reseptor-reseptor ilahiyah dalam membuka kepekaan mata hati untuk mampu mendeteksi dan menerima berkas-berkas cahaya nur ilahi sehingga mampu menyingkap hal-hal bahkan segala hal yang tadinya tak terlihat sedikitpun oleh mata indrawi menuntun perasaan dan naluri yang benar dan tepat karena selalu berasal dari bimbingan Allah Ilahi Robbi Inna liulil abasor sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Surat Ali Imran ayat 13. Ibadah puasa mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Rasa lapar saat berpuasa dapat membersihkan hati dari sifat tamak, rakus, riak, dan dengki. Menjaga mata indrawi dari liarnya syahwati, sehingga melahirkan jiwa yang lembut dan jauh dari keangkuhan diri. Kelembutan hati akan mengembangkan naluri-naluri altruistik yang mengarahkan kepada kesantunan dan keluhuran etika yang tinggi, jauh dari perilaku-perilaku yang zolim dan penuh arogansi. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Demikian wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.